Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan di internet, kita akan cari-cari mengenai berita. Berita itu tidak ada habis-habisnya. Karena apa? Karena setiap kejahatan, setiap kesempatan yang menuju ke arah yang buruk atau setiap perbuatan baik itu pasti ada, selalu ada yang bicarakan. Nah, jadi makanya dia bukan kayak sinetron ya, kayak sinetron yang bisa habis episode 5 gitu, episode 20, atau drama Korea yang bisa habis episode 24. Nah, jadi berita itu memang banyak sekali, terus ada dan terus ada ya. Kalau kita cari aja di Google itu, berita itu ada 412 juta. Nah, ini berita terbaru ini teman-teman, berita utama ya kan, sanksi larang mudik berlaku mulai hari ini. Jadi sekarang karena wabah, mudik dilarang teman-teman, pulang kampung juga dilarang cuy ya. Mau mudik mau pulang kampung lebih baik teman-teman nggak usah lah, karena wabah ini berbahaya. Nah, seperti ini, Surabaya, dua pasar Surabaya tutup, ada yang positif corona. Waduh, gawat ya. Ini banyak kali ini berita, dari detik.com, dari Kompas, dari liputan6.com, dari Merdeka, dari CNN Indonesia, dari Antara News, Suara, nah, dan lain sebagainya. Itu kita kesini lagi, banyak ya. Ada Teknot, Tempo, Sindonews, Okezone. Dan yang mantapnya lagi, kalau berita seperti ini biasanya satu tempat itu beritanya kan satu ya. Misalnya kejadiannya ada katak terbang gitu kan. Nah, jadi katak terbang ini yang satu bahas katak terbang, yang satu ke katak terbang. Jadi semuanya merujuk ke katak terbang gitu. Itulah hebatnya dunia apa ya, dunia berita ya, berita-berita terbaru dari dalam maupun dunia. Nah, kalau aku sih kesukanya lihat yang berita yang dunia ya, itu lebih mantep. Nih, penangkapan Ferdian, nih nggak ada otak nih orangnya, orang lagi pandemi dia ngerjain orang bagi-bagi sembako, sedih lah hati orang. Istana jelaskan maksud Jokowi hidup berdamai dengan COVID. Aduh, COVID tuh nggak mengenal damai dia. Dua pekan larangan mudik, 30.000 kendaraan diminta putar balik. Aduh, kacau ya. Banyak kerugian, ekonomi anjlok gara-gara corona aja. ABK WNI diperlakukan kejam, DPR minta pemerintah RI berani ke Cina. Oh, kurang ajar nih ya. Penangkapan Ferdian Paleka, dramatis mobilnya dipepet agar berhenti. Nah, ya sampah. Jokowi akan hukum seumur hidup yang mainkan bantuan corona. Ya, ini parah nih kawannya. Hancur, hancur. Tersangka penganiaya wanita muda di kamar hotel diringkus. Waduh, hotel lagi ya. Nasib karyawan MCD Sarinah usai penutupan gerai tatuannya di Indonesia. Oh gitu ya. Kapolri lantik, fakta sejarah, kartu prakerja. Ah, kartu prakerja apaan? Bisnis esek-esek di zona merah corona. Waduh, ada pula bisnis esek-esek di bulan Ramadan ya. Jadi banyak batal ya. Ini bisa teman-teman baca ya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.